FAM ni adalah salah satu apa ni badan pengelola bola sepak, di mana dalam bola sepak yang seperti diiktiraf oleh FIFA dan AFC, bola sepak lelaki, bola sepak wanita dan futsal lelaki, futsal wanita adalah dia punya main core dia. Sudah tentu yang seperti mana kita sedia maklum, bola sepak ni adalah adalah salah satu sport yang ataupun jenis sukan yang popular di Malaysia dan juga di dunia, dan selalu menjadi perhatian, dan FAM selalu menjadi apa ni bahan untuk dilihat supaya bola sepak ni naik. Ya, sukan C walaupun hanya melibatkan negara Asia Tenggara, tetapi bagi saya ini adalah satu sukan yang cukup berprestij di rantau Asia Tenggara, dan kita tak boleh mengambil mudah di mana semua negara ingin mencapai kejayaan, tak kira dalam sukan bola sepak, tetapi keseluruhannya bagi menaikkan imej negara masing-masing. Pingat emas di malam penutup menjadi kebanggaan negara. Semua rakyat Malaysia termasuk Perdana Menteri memang mengharapkan kemenangan yang akhirnya menjadi kenyataan. Malaysia mengalahkan Singapura 3-1 dalam hujan lebat untuk menambah satu lagi pingat emas, menjadikannya 67. Perdana Menteri begitu gembira dan bangga ketika menyampaikan pingat kepada wira-wira kita. Kita lihat sukan C ini berbeza daripada dulu, kerana sukan C dulu, kalau 15-20 tahun dulu, saya pun tak ingat bila dia dah ubah, dia bermain di peringkat senior. Kalau kita ingat 1989, Kuala Lumpur semua Zainal Abidin, Dolah Salih bermain, dan kita lihat juga umurnya berbeza. Mana selepas tu saya ingat 10 ke 15 tahun dulu kita tukar di bawah umur 23 tahun. Dan kali ini di SEA Games di Kuala Lumpur bawah 22 tahun supaya inline dengan Under 22 Qualifiers AFC yang akan bermain sebulan sebelum, iaitu pada bulan Julai. SEA Games ni selalu menjadi macam, kalau kita kata macam Piala Malaysia lah di dalam Liga Malaysia kita. Walaupun tak ada ranking dengan apa di FIFA, tetapi menjadi idaman kepada kerajaan, kepada persatuan itu sendiri, terutama pada host untuk menang. Kerana kita tahu bola sepak ni sebagai ibu segala pingat, dan sudah tentu apa ni, bola sepak ni menjadi tumpuan. Daripada tahun 2009 ketika Datuk Raja Gopal memenangi pingat emas sukan C, kita mempunyai perancangan yang cukup baik, di mana pada 2009 kita mempunyai Pasukan Harimau Muda, 2010 kebanyakan program-program pemain-pemain daripada program ini bermain di peringkat antarabangsa sehingga 2011 dan juga 2013. Tetapi selepas itu kita tidak lagi mempunyai barisan pemain yang dikumpulkan secara bersama, di mana kita mempunyai tugas yang cukup berbeza. Asaruddin dan juga Badrul sebenarnya. Satu peluang. Gol! Itu dia! Itu yang kita lakukan. Akhirnya Asaruddin dapat menjadikan gol penyamaan. Satu gerakan yang baik dari kita tadi. Dan kita dapat menyamakan kedudukan. Pada 2011, saya menjadi pengurus bersama dengan Dato' Ong Kin Fee dengan pemain-pemain yang kebanyakan bermain dalam Liga Malaysia sekarang. Menjadi juara di mana di Jakarta. Dan sudah tentu kenangan manis itu, kita menang dengan Jakarta dengan full capacity pada pusingan awal 1-0, dan selepas itu kita menang perlawanan akhir di Jakarta juga dengan pasukan tuan rumah. Ya, itu satu cabaran yang cukup getir bagi saya, terutama apabila kita bermain di Indonesia, yang kita tahu para penyokong Indonesia yang begitu fanatik, ya, dan lebih-lebih lagi kita hadir pada 2011 sebagai juara bertahan. Tetapi ketika itu saya percaya saya mempunyai kumpulan ataupun barisan pemain yang mempunyai keinginan yang tinggi, di mana mereka tidak memperdulikan apa jua cabaran yang datang ketika itu. Indonesia menang juara keseluruhan, tetapi keesokan hari itu kalau kita tengok soal khabar itu, mereka begitu marah kerana gagal untuk menang bola sepak. Jadi itulah dia punya bola sepak ni, dia punya impact dia, dan kejayaan tu saya kira untuk kita ulangi adalah harapan dia pada tahun ini. Kira
Itulah cara mana kita perlu memenangi perlawanan ini. Ya, benar. Kita menantikan saat-saat sebegini, Zainal. Badrul Bakhtia berdepan dengan penjaga gol pasukan Indonesia. Tendangan yang terakhir. Yeah! Itu dia. Kemenangan kepada Malaysia. Pingat emas dapat kita kekalkan daripada sepakan penalti. Tahniah buat pasukan kebangsaan. Pemain-pemain mempunyai mentaliti yang cukup kuat. Dan apabila kita bermain pada perlawanan akhir, walaupun ketinggalan, saya mempunyai keyakinan yang tinggi di mana para pemain kembali dan beraksi dengan cukup baik sehingga kita berjaya menewaskan Indonesia dalam sepakan penalti. Salah satu faktor dia kerana kita ada Harimau Muda, di mana pasukan Harimau Muda ni dibiayai gaji dan juga aktiviti tournament bermain di luar negara oleh FAM. Dengan FAM, dan kualiti ini datang daripada yang kita pick up daripada muda untuk kita bawa, dan kita ada program bawah 19 dengan bawah 21 tahun dan juga bawah 22 tahun. Kita dah tengok 2 tahun lepas tu dia punya tu. Ini pandangan peribadi saya, ya. Kerana kita dapat kumpulkan dua tim ni dan kita organise tim ni bertanding di luar, di Singapura, di Slovakia, di Australia atau di mana-mana. Kita dah juga buat pertandingan, tetapi dengan kos yang besar daripada FAM kerana untuk membawa tim ni. Jadi saya rasa ini adalah salah satu elemen dia. Elemen besar, kerana kalau kita lihat pemain 2009 SEA Games bawah 23, 2011 walaupun national team, dan 2011 tiga sukunya ada budak Harimau Muda. Malam ini kita akan dapat menyaksikan bagaimana persembahan pemain-pemain yang akan membawa cabaran negara kita ke kejohanan Sukan SEA tahun depan. Jafri, satu sepakan tajam, Peminat-peminat kita sekarang ni berlainan daripada yang dulu. Dan kita punya ada media sosial yang kuat, di mana kita tahu di dalam media sosial ni benda yang baik jarang peminat tulis, ataupun benda yang tak baik je ataupun yang salah akan diviralkan. Itu dah jadi lumrah. Sudah tentu kalau kita menang SEA Games dan ataupun EFF, mereka nakkan kita menang Asian Cup. Kalau kita menang Asian Cup, mereka nak kita masuk World Cup. Jadi cabaran ni takkan berhenti, saya kira. Dan sudah tentu satu atau dua peranan individu tidak akan boleh jaya, tetapi kita perlu ada driver dia. Jadi driver dia sekarang adalah Tengku Mahkota Johor. Jadi saya kira ini membuatkan semua yang lain penumpang perlu bekerja keras untuk menaikkan bola sepak di negara kita. 2013 apabila kita gagal ke perlawanan akhir, di mana kita harus awasi bukan sahaja program-program kita, tetapi negara-negara seperti Myanmar, Vietnam, Indonesia, Laos dan juga Kamboja. Mereka ini mempunyai program-program yang cukup baik. Jadi ini penting untuk setiap pasukan bermain dengan lebih baik jika persiapan mereka lebih baik. Jadi pada 2015 persiapan kita tidak begitu rapi, dan ini menyebabkan kita gagal layak ke separuh akhir. Pasukan ini atau jurulatih ini dilantik oleh Esko, di mana kalau kita tahu 2 tahun lepas Esko telah menubuhkan satu task force yang difungsikan oleh Dato' Mokhtar selaku Timbalan Presiden, dan telah membuat interview dengan beberapa calon, dan Frank Bernard yang dikatakan di antara yang terbaik yang kita dah lalu proses. Yeah, this since 1 year I'm working here now, and the first step was to find at all the team, because we have no this young Tigers anymore, this Harimau Muda. So I had to find first the team. This was the first step. We, with the coaches, find a pool of 50 players. From these, we have now more or less 30 players where we look on, and these 30 players will also be the players where we choose the SEA Games team from.
Saya masuk daripada dalam tim 2017 ni daripada tahun lepas ada selection untuk macam coaches dan juga players. Coach Frank nak tengok lepas daripada FM untuk bubarkan Tiarmo ni. So saya balik ke negeri dan bermain bola, bekerja keras kan. So coach dapat pandang saya cara saya bermain dan saya dapat untuk selection sukan sini. Sebelum ni saya mewakili Harimau Muda C 2013 yang diketuai oleh coach Aminuddin. 2014 saya balik ke Perak. Saya pergi Perak untuk mewakili Liga Super di sana. 2015 saya ada cuba untuk SEA Games Singapura tapi tak dapat. Lepas tu ini saya datang baliklah cuba. Kami semua diperhatikan oleh coach-coach FM lah. Coach Amin, coach Begat, diorang sentiasa ambil kita punya information daripada klub, daripada tim yang kami main. Jadi kami tak lepas daripada mata diorang pun. Diorang sentiasa monitor kami lah untuk performance kami di sana macam mana. Start panggil ni start pada tahun lepas. Dapat untuk dipanggil untuk call up kan. Selama 3 hari lah. Alhamdulillah saya dapat buat yang terbaik. And after that dipanggil lagi dan terus dipanggil, alhamdulillah rezekinya. Masa sekitar Harimau Muda City tu saya sudah jadi kapten untuk pasukan. Jadi secara spontan coach pun dengan arahan coach saya dilantik sebagai vice kapten untuk tim ni. Tapi kapten kami yang itu Farisha sekarang ni mengalami kecederaan dan dia sedang proses pemulihan di FM. Jadi saya diberikan tugas untuk menjadi ketua di sini lah. Adik tu dia cool lah. Kapten yang terbaik lah bagi saya. Dia kapten yang cool lah. Dia tenang lah. Bagi saya dia defend, dia position defend, kapten lagi. Lepas tu dia banyak bagi semangat. Perkataan yang dia bagi semangat tu memang buat kita lebih semangat. Adib seorang yang bagus, ada karakter dan dia agak tegas. Dia boleh pimpin pasukan dan dia boleh naikkan semangat kawan-kawan. Dia pandai organize player dan semua orang akan ikut cakap dia, semua orang respect kepada dia. Ya, sebenarnya kesilapan yang boleh dipanggil sebagai schoolboy error ya. Kerana tidak sepatutnya berlaku dan Syami ketika ini satu cutbacknya baik, itu dia gol penyamaan Escobaran. Effort yang cukup baik ditunjukkan oleh pemain-pemain negara. Mereka jelas tidak kecewa dengan keputusan apabila Bari dapat menjadikan gol, tapi mereka bangkit dengan begitu pantas. Ya, we developed from beginning actually one kind of system and a playing style like we want to play, and we have to work on this again and again. Always when the new call up is, we have to repeat things, but then we have to work also in smaller details to get better and stronger. And then it's also a game with Vietnam, really important what we saw where we had problems. Now we can work on this also, that we don't get problems with situations which came up there. Coach Binat ni dia sebenarnya dia memberi kami semua satu formula baru dalam main bola sepak ni, dengan cara permainan bola sepak yang betul sebenarnya. Cuma kami yang mungkin nak apply tu rasa sukar sikit lah dengan kami cuma perlukan masa lebih sikit je, supaya kami dapat buat something lah. Dulu mula-mula susahlah untuk kita sesuaikan diri dengan tactical dia. Tapi sekarang dah dekat setahun juga kita belajar benda tu. InsyaAllah pelan-pelan kita boleh. Bola ini perlu dihantar ke tengah-tengah antara penjaga gol dan juga barisan pertahanan. Irfan Zakaria sekali akan mengambil sepakan ini.
Kali ini tinggi, peluang di situ baik. Akhirnya gol dapat dihasilkan di situ. Tandukkan yang baik, Syafiq Ahmad. We had 9 matches, international matches last year. And it was to see when we had a couple of days or a week or even more, 10 days, something like this. Preparation time, we made really good matches. We had a little bit difficulties when we had not this time to prepare. So like the last match this year, the first one with Vietnam, players came directly to the airport. From the airport we flew to Vietnam, check in the hotel one day and then we played. So this was not optimal, this was without preparation, and then it is difficult, but if you have preparation, I'm really positive that the performance of the team is really good. Daripada kita lihat satu tahun lebih bila Frank bawa tim ni, saya rasa average. Performance dia average dengan pemain ni, dan kita rasakan apa ni, tidak terlalu menonjol lah tim ni, tidak pula ni. Kerana kita lihat Thailand, Vietnam dan juga Myanmar punya tim yang kuat. Kalau kita lihat pada beberapa friendly match ni semua, kita mungkin ada draw dengan Philippines, kita kalah dengan Vietnam, kita masuk Nation Cup, main di Melaka, kita kalah dengan Thailand, final. Jadi saya rasa average, tak teruk sangat, tak kuat sangat. Jadi saya rasa itu pandangan saya. Bagi saya satu tugas yang cukup berat dan pada masa yang sama akan memberi satu impak individu, terutama pada diri saya. Merupakan kali keempat saya mengendalikan pasukan Sukan C, dan kali pertama saya berjaya, kali kedua gagal layak ke peringkat akhir, kali ketiga saya gagal membawa pasukan melepasi peringkat kumpulan, dan ini peluang kemasan, peluang yang paling baik buat saya, terutama di gelanggang sendiri, di negara sendiri, untuk kita membuktikan yang kita masih lagi mampu bersaing di peringkat bawah 23 tahun. Tanduk jauh oleh Amir Syahidin. Masih lagi dalam kawasan permainan. Manu Rizwan diasak di situ oleh Aryuho. Syafiq terlepas lagi. Peluang Savindran. Gol yang pertama Malaysia. Bola sepak bagi saya merupakan satu permainan yang unik, di mana setiap pemain, setiap jurulatih mempunyai cara tersendiri, dan saya takkan mengubah banyak perkara. Mungkin sedikit, serba sedikit daripada corak permainan. Selain daripada itu, saya percaya mereka telah disediakan dengan cukup baik oleh pengendali yang lepas, dan saya tidak mempunyai masa yang banyak, terutamanya untuk menyediakan pemain ini, di mana selepas hari raya nanti kita akan bermain dalam kelayakan bawah 23 tahun AFC sebelum Sukan C. Jadi jurang masa tidak begitu lama. Preparation kita semuanya okey ya bagi saya, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang tu kita tak dapat nak kumpulkan kita punya full squad. Kadang ada yang injured, ada yang tak dapat pelepasan kan. Jadi situ sedikit kacau lah persiapan kita. Keserasian ni dalam masa jangka collab ni, kita ada macam sehari sebelum sehari training tu kita macam ada kekok sikit lah sebab dah lama tak bermain bersama. So lepas 2-3 hari training, kita dapat balik keserasian bermain bersama-sama dan dapat ikut apa yang coach inginkan. Kalau nak cukup 2 tahun tu tak cukup, sebab apa? Kalau nak cukup betul-betul tu, mungkin kita kena buat satu macam dulu Harimau Muda kan. So itu ada. So kita dah memang fix satu team, memang betul dah faham antara kau main macam mana, dia main macam mana, kita dah faham.
sebagai pemain kita perlu orang kata buat ekstra lebih supaya kita sentiasa bersedia untuk jika dipanggil skuad negara. Nak katakan yang game sebelum ni, alhamdulillah lah saya diberi peluang, coach pun percaya saya dapat main. Tapi result tu memang nak katakan player siapa nak main untuk kalah kan. Tapi kita orang akan yalah kalau tak ada mistake, kalau tak kalah, so kita tak tahu mistake kita apa. So sekarang kita dah tu, so kita boleh prepare untuk game-game akan datang kan. Kita sering berkomunikasi terutama tentang para pemain dan apa yang saya dapat lihat pasukan bawah 23 sebelum ini mempunyai banyak pelawanan-pelawanan persahabatan antarabangsa. Jadi ini memberi banyak gambaran dan para pemain dah mengenali antara satu sama lain kecuali mereka dikumpulkan hanya pada waktu yang singkat. Dan saya harap selepas ini apabila saya memanggil mereka terutamanya pada bulan puasa nanti, mereka dapat disatukan dengan lebih lama untuk saya mengenal pasti dengan lebih erat lagi para-para pemain ini. Ini perjumpaan kami yang kali kedua, di mana yang pertama kami berkumpul selama hanya 3 hari saja untuk operation ke friendly match dengan Vietnam. Yang ini yang kali kedua nampaknya kami lebih serius dengan coach panggil lebih lama sikit. Inilah peluang kami untuk kami push lagi diri kami, tim ini supaya orang lain dapat lihat kami ni main yang bagus lah. Jadi saya nampak coach pun bertukar lumus nak prepare tim ini. Bukan kami mempunyai target kami kan. Jadi kami kena serius lah dalam ni. Tanggungjawab orang kata sangat besar. Siapa-siapa pun yang diberi tugas untuk menggalas orang kata title skuad apa player kebangsaan ni memang sangat besar. Jadi orang kata semua pemain perlu memberikan komitmen 100%, lebih 100% sebab semua orang akan tumpu kat kita sebab kita antara yang dipilih dalam berjuta-juta rakyat Malaysia yang akan bermain dan mewakili negara pada SEA Games yang kali ini. Level kita semua tak ada jauh sangat kalau nak untuk masuk SEA Games ni, sama je kualiti kita yang kita ada sekarang, player yang ada di sini. Cuma kita kena lagi serius dengan benda ni untuk bersaing dengan negara-negara yang sertai SEA Games lah. Hantaran ke bahagian tengah. Oh, berlaku perebutan peluang sekali lagi dan gol. Salah faham di antara penjaga gol Singapura dengan Muhammad Mushaidi Salmi. Akhirnya dimanfaatkan oleh pasukan Malaysia. Thailand bagi saya merupakan pasukan yang terbaik di Asia Tenggara, tak kira pasukan senior mereka ataupun pasukan remaja mereka, terutama pasukan 23 tahun. Dan mereka ini mempunyai banyak program-program sendiri oleh kelab masing-masing, bukan pada negara mereka ya, tetapi kelab negara Thailand mempunyai banyak program-program remaja. Dan bagi saya Thailand masih lagi merupakan favorite dan kita tak boleh lupa yang pasukan Vietnam juga yang layak ke peringkat akhir Piala Dunia bawah 20 tahun yang akan berlangsung pada bulan Jun nanti. Jadi ini merupakan dua pasukan bagi saya yang cukup-cukup kuat. Saya dan kawan-kawan semua ambil benda ini serius dan tak ada masa untuk kita main-main, untuk kita buktikan kepada supporters dan penyokong Malaysia yang kita boleh buat benda ini. Mungkin ada sikit pressure kan, tapi bagi saya advantage-nya kita pemain, saya sebagai pemain saya perlukan penyokong untuk penyokong. Jadi bila sorakan tu ada, kita tahu itu penyokong kita. Kita tahu dia belakang kita. Jadi apa-apa pun kita dalam padang tu kita mesti bagi all out dan untuk kasih pasukan Malaysia menang. Jadi kita kena orang kata itulah satu-satu advantage yang bagi kita lah. Bersyukurlah sebab kita dapat bermain sekarang di Malaysia dan kawan-kawan datang support, family dapat tengok kita bermain. Tekanan tu kita
kawan-kawan lah. Kawan-kawan bagi support kat kita, coach bagi support kat kita. So kita jangan terlalu fikirkan orang luar lah. Kita fikirkan dalam padang dan kita bermain satu pasukan. Home ni orang tim luar akan mesti nak kalahkan home. Nak mesti nak kalahkan dia punya tuan rumahnya. So nak katakan memang 50-50 lah. So kita memang macam saya cakap tadi, kita kena humble, stay humble, tapi kita work dalam padang. Alhamdulillah, Ong Kim Swee, segala-galanya dapat kita lakukan di bumi Indonesia sekali lagi. Tidak mustahil untuk kita memenangi di tempat lawan untuk dua kali berturut-turut. Biarpun dapat diselamatkan pada awalnya oleh Kurnia Mega Herman, apapun, tetapi ya, bola itu bergolek masuk. Yang paling penting sekali, rezeki kita untuk kekalkan peringkat emas. Misi untuk diri saya sendiri dah tentu saya inginkan pingat emas di mana saya menangi pada 2011, terutama seperti saya katakan di negara kita sendiri. Dan saya tahu perkara itu bukan mudah, tetapi biar kita fokus dahulu apa yang perlu kita lalui dalam peringkat kumpulan sebelum kita memikirkan untuk menjadi juara. Benda tak jadi mustahil sebab kita yang buat. So saya harap pasukan Malaysia dapat buat sehabis baik dan ikut perancangan apa yang coach ajar. Pada saya, tiada apa yang mustahil dengan bola sepak ni. Semua boleh terjadi dalam 90 minit. So kami harapkan kami yang boleh terbaiklah di tanah air kami ni. Kalau boleh, kita nak menangi emas dalam acara bola sepak. Kerana bola sepak ni ibu segala pingat, semua orang tahu. Jadi kita akan kerjalah untuk matlamat tu. Ibu segala pingat ni memang besarlah. Dia punya tu, dia besar, tugas pun besar. Orang akan pandang benda tu memang besar. Bila dah tugas besar, kerja pun kena keras kan. So, bila kerja keras, insya-Allah katakan Allah Maha Adil lah. Kalau kita kerja, baru kita dapat apa yang kita nak. Kalau kita tak kerja, kita tak dapat apa yang kita nak.